beragam pro dan kontra masyarakat menyertai polemik kemunculan vaksin Nusantara. Meski telah melakukan uji klinis tahap 2, vaksin Nusantara tetap dilanjutkan meski belum mengantongi izin dari BPOM. Ada yang mengecam, namun tak jarang yang mendukung penyelesaian uji vaksin klinis Nusantara. Kekhawatiran sih masih ada, Mbak. Tapi alangkah lebih baiknya dengan vaksin Nusantara ini karena vaksin ini dibuat sesuai dengan keadaan masyarakat yang ada di sini, Mbak. Sesuai dengan lingkungan yang ada di sini. Jadi saya rasa bagus, Mbak. Semoga sih harapannya ke depannya vaksin yang diproduksi oleh Indonesia secara khususnya itu bisa apa ya berguna secara efektif dan juga efisien buat masyarakat gitu. Jadi nggak menyebabkan justru efek yang terbalik yang kita harapkan dari vaksin tersebut sih. Iya, jadi kalau menurut saya karena ini untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan orang banyak, jadi harusnya ya kita harus sesuai dengan peraturan yang ada lah, harus sesuai dengan BPOM, baru kalau sudah selesai ada BPOM setuju, baru kita lanjutkan. Karena ini kan mengandung resiko yang besar ya, untuk nyawa ya. Jadi ya seharusnya ya kita ikutinlah dari BPOM, setelah itu baru kita laksanakan selanjutnya.